Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaid Ahmad Maksum, Ketua Umum Majelis Permusyawaratan Pengasuh Santri se-Indonesia. Menghimbau kepada khususnya masyarakat Jawa Tengah dan umumnya masyarakat Indonesia untuk selalu hidup rukun, damai, guyub antara satu dengan yang lain, tidak ada pembeda antar ras, antar suku, antar agama dalam konteks kedaulatan negara kesatuan Indonesia. Yang kedua, juga menghimbau untuk tidak terpengaruh dengan berita-berita hoax yang akhir-akhir ini marak terkait dengan radikalisme, terkait dengan isu-isu yang memang dibuat oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab memecah belah kesatuan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.